Dejavu dengan kasus Verdi Sambo dan Richard Eliezer. Bahwa siapapun yang kemudian mengklaim bahwa saya melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena adanya perintah atau larangan dari pihak yang lebih superior. Itu diistilahkan sebagai superior order defense. Tinggal diuji. Ada tiga tahap pengujiannya. Pertama harus dipastikan terlebih dahulu. Ada secara nyata tidak perintah ataupun larangan itu. Perintah untuk memukul atau larangan untuk menolong. Ada atau tidak? Itu satu. Kalau memang ada masuk ke pengujian kedua. Apakah Shane ini misalnya punya tidak kemampuan kesiapan keberanian kesempatan untuk menolak tekanan atau larangan tersebut. Kalau ternyata tidak ada, baru masuk ke pengujian ketiga. Apa kira-kira resiko yang akan dialami oleh Shin? Konsekuensi negatif apa yang akan dia derita seandainya dia bersikukuh untuk menolak tekanan atau melawan e, tersangka Mario? Kalau ternyata konsekuensinya negatif, diperkirakan negatif, maka saya sudah claim bahwa Shane melakukan itu karena adanya tekanan yang tidak bisa dielakkan dan bisa mendatangkan resiko yang sedemikian buruk, itu bisa diterima.